di tahun 2022. Khusus 991. Kami informasikan kembali launching dan pemberian nama KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 dilaksanakan pada tanggal 7 Januari tahun 2021. Diserahkan dan diresmikan masuk ke jajaran TNI Angkatan Laut pada tanggal 14 Januari tahun 2022. Kapal Batu Koarmada 3 yang memiliki fungsi asasi dalam rangka mendukung layanan kesehatan di darat, laut, dan udara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Kapal ini merupakan kapal jenis bantu rumah sakit sepanjang 124 meter. Hasil karya anak bangsa PT PAL Surabaya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa harapan, rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat dalam menyambut para tamu. Hal tersebut sangat terlihat dari gerakan dan ekspresi para penari. Komando Armada 3 berada di KRI Dr. Hari ini kita kedatangan kapal perang baru, ini Armada 3 yang ditugaskan untuk di Kabina dari Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, Pak Laksamana Tni Yudo Margono, sudah memberikan Armada 3 sebuah kapal baru dengan nama KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo dengan nomor lambung 991. Kapal ini jenis kapal bantu rumah sakit, jadi memang diperuntukkan untuk kapal rumah sakit, dimana fungsinya kalau di masa perang. Kalau di masa perang, dalam pertempuran, di masa krisis, kapal ini untuk mengobati dan mengevakuasi korban-korban perang. Baik dari kekuatan kita sendiri, dari tentara kita sendiri, maupun musuh yang kita kalahkan. Sesuai dengan peraturan internasional, walaupun musuh, kalau sudah terapung-apung di laut, wajib dibantu, wajib ditolong.
apalagi sebagai kapal rumah sakit. Kita punya kewajiban dan itu ada aturan internasional. Apabila tidak kita laksanakan, kita bisa dapat dituntut internasional juga. Kalau di masa damai, ini kita menggunakan untuk membantu pemerintah. Jadi kapal ini merupakan kapal rakyat, dibayar dengan uang rakyat. Kebetulan kita yang diberikan tanggung jawab untuk memelihara dan menjaganya. Dan ini bisa digunakan baik oleh pemerintah daerah, mungkin ada organisasi-organisasi sosial yang butuh kerjasama, kolaborasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk membantu masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Karena kapal ini cukup besar, punya fasilitas yang banyak, pelindung juga banyak, ada TV, ada bisa operasi, ada ICU, bisa ronsen, radiologi, dan mempunyai dokter-dokter spesialis juga, dan mempunyai kepala rumah sakit juga. Jadi sama dengan menjadi rumah sakit negara. Dan ini setingkat dengan kepala di Pecik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya mengajak pemerintah daerah menampung di wilayah kerja para kita, baik Papua, Pemoloran, Maluku, Maluku Utara, kita siap membantu. Apalagi sekarang COVID-19 kan berhenti, belum selesai. Daerah-daerah yang merasa cukup dukungan dari kapal rumah sakit kita siap. Dari Waidin Sini Rosodo ini ada 20 orang siswa asli dari daerah Sorong yang kita didik di Satuan Pendidikan 3 di Katapok. Nah sekarang mereka 20 orang ini mengawasi kapal ini sebagai ABK kapal KRI Dr. Waidin Sini Rosodo. Mudah-mudahan banyak yang lain akan menyusul. Karena kapal ini secara perlahan kita akan ganti personilnya dengan orang asli Papua, dengan masyarakat setempat. Jadi sehingga mereka bisa bertahan lama, tidak menuntut untuk pulang ke Jawa, untuk pulang ke Sumatera, untuk pulang ke Kalimantan. Mereka rumahnya di sini, kerjanya di sini, membantu masyarakat sendiri dan saudara-saudara sendiri. RI Dr. Waidin Sudarosodo sudah bergabung dalam jajaran Koarmada 3. Kami sebelumnya posisi KRI di Surabaya mulai pembangunan awal sampai kemarin peresmian. Kita operasi pertama berangkat dari Surabaya, kemudian kemarin ke Makassar, Ambon, dan Sorong. Dalam waktu dekat kita mungkin akan dioperasikan di jajaran Koarmada 3 bersama dengan unsur-unsur yang lain. Kemudian kapal ini sudah disampaikan tadi di awal adalah kapal bantu rumah sakit untuk Angkatan Laut sendiri. Untuk kapal jenis BRS ini ada tiga, KRI Dr. Suarso, KRI Dr. Waidin Sudarosodo, dan KRI Dr. Rajiman yang sedang dibangun di Kepala. Data teknis yang ada di KRI ini, panjang kapal 124, lebar 21,8, kemudian tinggi 42,068 meter. Kita mampu melaut selama 30 hari ya, dengan full bahan bakar. Cepat ekonomis kita 12, cepat jelajah 14, cepat maksimal bisa sampai dengan 19 knot. Fasilitas yang ada, kita ada UGD 2, kemudian ruang perawatan, kita ada 8 klinik, kemudian ada apotek, ada 5 ruang operasi, kemudian ada ruang laboratorium, CT scan, X-ray, kemudian ada ruang jenazah dan poli-poli. Jumlah personel kita sesuai DSP 163 personel dan kita diawaki penuh. Tenaga medis kita 111 orang. Dokter yang definitif kita 3 orang sekarang ini ya. Tertuanya adalah Kadepes, dia dokter spesialis THT. Kemudian ada dokter umum dan dokter gigi. Apabila nanti benar-benar kita akan diperintahkan mendukung untuk kapal rumah sakit atau mendukung
kegiatan mungkin di situ ada bencana alam, kita harus bergerak ke sana, akan dilengkapi dengan satgas dari luar juga tentunya, dilengkapi dengan dokter-dokter yang spesialis lain. Jumlah pasien sesuai dengan tempat tidur yang ada, kita bisa menampung 130 orang. Itu ada yang di deck 2 sampai dengan deck 4. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya ramah tamah. Yeah!